Kita udah buka dua item. Mau tetap tire satu apa pindah lagi ke box nih? Pindah ke box. Pindah ke box. Ya. Yakin? Ya. Tire satunya ditolak. Ya. Deal? Deal. 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 Balik lagi ke box orange ya. Berarti tire satunya ditolak, box yang biru tetap dicuekin dari awal ya. Kita buka yang biru sekarang karena ditolak. Tiga. Dua. Satu. Ah, untung gak dipilih Astri. Karena isinya adalah dong. Karena sisanya cuma dua item. Sebelum kita cari tahu apa punya kamu, kita selesaikan dulu yang kamu tolak. Ya, kita buka dulu yang tersisa. Inilah yang kamu tolak di tirai satu. Tiga. Dua. Satu. Dikasih buat mudik ditolak si Astri. Kakak sudah mendapatkan satu unit mobil warnanya kuning di tirai satu. Senilai 135 juta 150 ribu rupiah. Wadidaw. Kamu feelingnya ada mobil lagi, tapi di sana bukan di sini, ya? Kita belum tahu apa isinya, karena kemungkinannya kalau tersembunyi gini tetap 50-50, bisa dia bisa sebaliknya. Kita buka boxnya, ya? Tiga, mau box atau saya tuker nih pakai logam mulia 10 gram. Pegang aja dulu. Box atau logam mulia? Box, yakin? Dua. Box atau logam mulia? Yakin? Logam mulianya gak mau? Satu. Astri, yang sabar ya. Lihat kamu ternyata isinya adalah sendal jepit alias dong. Yakuta, Cesar, tunjukkan pesonamu. Hitungan ketiga, dibuka. Satu, dua, tiga. Mulai, ayo. 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 Devi, Geni masih pembuka juga. Sisa dua. Sekarang saya tanya, mau tetap yang orange atau pindah ke biru atau nih bawa pulang nih kalung. Harganya 6,2 juta. Pegang aja dulu. Bagus loh. Keporin. Saya tambahin cincin deh, gimana? Totalnya jadi 8,4 juta. Ini deh. Ini aja, 8,4 juta. Yakin? Orange ditolak, biru ditolak. Yakin ya? Deal? Deal! Selamat Mbak Devi dapat perhiasan kalung dan cincin totalnya 8,4 juta rupiah dari Superdeal Indonesia ya. Kenapa mendadak ragu sama yang orange? Takut zong. Iya. Takut kayak tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Saya hargai apapun keputusan yang main. Kita buka yang biru dulu sebelum kita cari tahu yang orange. Tiga. Dua. Satu. Untung gak dipilih Mbak Devi karena isinya adalah zong. Selamat. Dari tiga pilihan spion ini, ada satu yang menyimpan gulungan kertas isinya logo Superdeal. Kalau dapat yang itu, berarti Anda boleh lanjut main. Sementara yang gak dapat logo, kembali ke tempat dengan hadiah hiburan saja dari Superdeal, oke? Nah, Mas Rizky boleh pilih duluan. Kira-kira adanya di
Yang bulat, yang kotak, atau yang segi lima? Yang kotak. Yang kotak, oke. Silakan dipegang dulu. Pak Sulaiman, bulat atau segi lima? Kasih dong. Bulat ketemu bulat nih, lucu nih. Yang ini segi lima ya, oke. Di belakang spion itu ada gulungan kertasnya, betul? Gulungannya tinggal dicabut, tapi jangan dibuka dulu karena bukanya akan bersamaan. Ya. Spionnya sekarang kembalikan ke saya. 3, 2, 1, silakan. Mas Rizky dapat logo Super Deal Indonesia. Dapat logo Super Deal Indonesia. Kita lanjutkan cerita mengenai dua orang yang tadi berselisih cuman gara-gara spion motor. Lanjut ceritanya, play. Ya udah, ntar motornya gua mau ganti ya. Motornya jelek. Ah, ya kan bentar lagi mau lebaran, masa motor yang lama, motor yeah. baru loh. Ntar gua ganti motor baru. Ah. Eh, kalau gini-gini ngomong-ngomong capek juga ya. Duduk ya. Nungguin sahur ya. Belum ini juga. Gitu. Ngapain nih kita kadang-kadang ya? Ah, kita main aja. Aplikasi ya, tujuannya sesuai aplikasi, yuk. Mau ke mana Mbak? Saya mau ke sebelah, tapi naik motor aja capek jalan ke kantor. Mbak kan polisi. Oh iya lupa. Ya ngapain di sini coba? Ngapain di sini? Malam-malam membuat kegaduhan, keributan, kerusuhan. Ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma ngomongin spion kok Mbak. Iya, jadi kalian tuh ngapain jam segini ini menimbulkan keresahan masyarakat. Kita nggak ngeresah kok Bu, kita nggak kenapa-napa. Aku resah sih ngelihat kalian di sini malam-malam kayak gini. Cie Ibu, udah mulai gundah ya sama kita ya Cie. Iya gitu dong. Iya jangan dah. Apalagi. Ibu baperan deh sama kita deh. Bu. Apa? Apa? Lihat deh Bu spion ini. Gak ada ibunya, soalnya ibu tuh masa depan bukan masa lalu saya. Kalau dikasih yang gitu nggak nongol yang juga Gak ada. Gak ada. Dia nggak bisa pantun soalnya. Cuma sejoket doang. Ya. Ya udah sini, aku mau lihat SIM sama STNK kalian ada nggak? Coba. Ibu mau lihat yang mana? Kalau SIM. Apa SIM? Surat izin mencintaimu. Kalau STNK apa? Kalau STNK surat tanda nikahin kamu. Yaudah. Nah, ibu mau lihat apa? Gak ada orangnya. Ibu mau lihat apa? Ibu mau lihat SIM. Apa STNK? Bos. Itu pilihan pertama ya. Mau pilihnya yang mana? SIM atau STNK? Silakan pilih satu. SIM. Yakin? Deal. Yang dipilih yang SIM ya. Kita lanjutkan ceritanya. Play. Ibu mau pilih yang mana? Aku pilih yang SIM aja. Sini aku lihat dulu ya. Iya, ibu mau minta izin mencintai ibu ya. Maaf, boleh nggak jaga ada satpam di sini? Bisa jagain sini Pak ya. Ya tolong ya. Datang lagi ntar. Kalau datang lagi, iya tolong ya. Nih. Iya. Ibu jadi mau SIM aja ya. Ibu pegang ya Bu. Beda loh tapi mukanya loh. Iya, ini waktu saya lagi masih muda Bu. Oh, gitu. Sekarang udah agak tua ya. Oh, ya ganteng di sini loh kayaknya. Iya. Ya. Ini kan Photoshop. Oh, Photoshop. Iya. Bu, udah Bu ah. Apa sih kenapa? Gak apa-apa lagi? Bu, kita mah di sini aja Bu. Tapi enggak, kalian tetap ikut aku ke kantor untuk memastikan kalau ini beneran SIM kamu dan kalian benar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Bu, tenang aja Bu. Bu, jangan Bu di sini aja. Kita masih main catur tadi. Kita masih main catur. Mana caturnya? Mana caturnya? Lagi on the way Bu caturnya. Oh, on the way Bu. Ya? Iya. Ya udah, saya main catur juga. Pak, Ibu enggak ikut-ikut enggak Ibu enggak saya. Iya. Pak. Suci ini, kita memberi satu, akan diberikan 10. Jadi,
saya akan jangan pernah negatif tinggi. Betul. Kasihlah rezeki sedikit pun. Jadi ini buat kalian, saya memang udah sediain. Jadi saya pikir-pikir tadi sebelum sahur, ya saya bungkus-bungkusin dulu. Siapa tahu ada yang membutuhkan buat sahur, ya kan? Kalian pilih mau yang nasi kotak apa yang besek? Pos. Mau nasi kotak apa besek? Hah? Besek, besek. Besek. Bukan yang kotak. Besek aja. Besek. Ya. Yakin. Yakin. Deal. 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 Dipilih yang pakai besek ya. Oke. Kita lanjutkan ceritanya untuk cari tahu nih endingnya akan seperti apa. Play. Mau yang mana? Kok main keluar aja kagak terima kasih ya Ila? Ingat ya. Manusia itu makhluk sosial ya, betul tidak pemirsa yang budiman ya? Betul. Jadi jangan pernah negatif thinking, Bu. Betul, betul. Ketika kita nanti tidak ada yang menguburkan, tidak diri sendiri, orang banyak, betul tidak? Jadi sosok drama, topi aja minjem lu. Siapa Pak? Aku mulai bete loh sama nih orang nih. Aku mulai bete loh sama nih orang nih. Gimana caranya nih sama nih orang ya? Berarti Bapak harus nyanyi. Kalau dia nyanyi, Bapaknya masuk. Iya, Bapak nyanyi. Ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, kuda. Paus! Oke. Akhirnya diusilin balik, dia ditinggal sama yang lain. Ya anggap aja ceritanya sudah selesai. Ini baru grass tuh, masih ada plastiknya. Harganya 4,5 juta. SIM aja. SIM aja? Handphonenya gak mau. Tambah 1 juta nih, tambah 1 juta. Jadi 5,5. SIM aja. SIM aja. SIM aja. 5,5 gak mau? Enggak apa-apa, SIM aja. Deal? Deal. Deal! Kita buka yang SIM sekarang ya. Selagi saya menghitung, tawaran ini masih berlaku. 3. Yakin gak mau? SIM aja. 2. Saya tambah 1 juta lagi deh. 6,5 nih. Lanjut. Lanjut. Yakin. 1. Simnya nembak sih. Isinya ada naso. Yang sabar Mas Rizky. Belakutan, belakutan. Cesar, tunjukkan pesonamu. Yang mana? Uang aja. Uang aja. Ini enggak jadi. Enggak. Kenapa? Lebih meyakinkan. Ntar nyesel lagi. Kita langsung lagi. Kalau lebih gede gimana? Nyesel. Makanya. Duit aja. Duit. Enggak. Big Boss ditolak. Ditolak. Paper bag enggak mau. Enggak. Yakin? Duit aja. Deal. Selamat Desi, kamu pulang dengan 10 juta rupiah dari seperti ini. Senang? Senang. Wah, sayang banget nih box segede ini ditolak ya. Apa ya? Tapi kalau saya boleh nanya atau nawarin lagi nih. Ini udah sah nih jadi milik kamu, udah sah. Cuman saya penasaran aja pengen nawarin. Kali aja kamu mau ya. Mau tetap yang di tangan kamu sekarang uang cash 10 juta atau isi big box ini saya tambah 10 juta rupiah.
Tapi syaratnya sama kayak tadi, paket ya. Kalau nyimak ya, saya ulang dikit. Kalau isinya hadiah, berarti hadiahnya ditambah sama 10 juta. Tapi kalau ini zong, 10 jutanya angus. Duit aja. Gak mau. Gak yakin isinya hadiah. Hadiah apapun, misalkan itu hadiah, sekecil apapun, sesepele apapun, bawa pulang hadiahnya plus 10 juta, lebih banyak nilainya dari yang. Enggak, duit aja. Duit aja. Duit aja. Yakin. Yakin. Deal? Deal. Deal. 10 juta, 10 juta. 10 juta. Ya, ya, ya. Tetangga emang suka sirik ya. Ya betul, betul. Oke, sekarang kita cari tahu yang big box ya. Barusan saya ngajakin kamu main lagi dengan harapan kamu balik lagi ke big box karena apapun isinya kalau itu hadiah saya tambah dengan uang 10 juta. Tapi kamu tolak ya karena takut. Kalau dipaketin kan ada resiko memang kalau isinya zong 10 jutanya angus. Iya. Tapi padahal isinya adalah 3 2 1 Isinya sudah mendapatkan aneka barang elektronik plus uang tunai 20 juta. 10 juta, total hadiah yang ditolak adalah 49.725.000 rupiah. Wadidaw, wadidaw. Punya Anda nomor 4. 10 sama 2 anggap aja punya saya. Mau tukeran gak sama salah satu punya saya? 2. Oke, pindah nih. 4 nya gak jadi. 10 gak jadi? Gak jadi. Yakin? Yakin. Yakin! Deal? Deal! Oke. Okay. Akhirnya tukar dengan box milik saya. Yaitu nomor 2. Sebelum kita cari tahu apa isi box nomor 2, tentu saya akan buka yang terlebih dahulu ditolak. Nomor 4 kita buka. 3. 2. 1. Box 4 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan kursi senilai 9.600.000 rupiah. Membuktikan lagi kata saya, belum tentu yang dipercaya hadiahnya sesuai yang diharapkan. Sisa 2 box yang tadi saya yang pilihin. Tetap 2 atau pindah 10 sebelum saya buka? 2. 2? 2. Yakin? Yakin. Deal? Kita buka nomor 10. Isi nomor 10 yang ditolak adalah 3, 2, 1. Box 10 tidak dipilih, gagal sudah mendapatkan coffee maker senilai 3.500.000 rupiah. Baik. Sejauh ini, dari box yang ditolak tidak ada satupun yang menyimpan mobil. Berarti peluangnya masih ada. Dan bertambah besar karena sudah banyak box genap yang saya buka. Kalau nomor 2 isinya benar mobil, silakan lari ke tirai 3 karena di sana ada rekan saya yang udah akan bukain pintu untuk Anda. Tapi kalau misalkan hadiah yang lain apapun itu, katakanlah ada di tirai 1, silakan juga jemput hadiah Anda di sana. Oke? Okay? Siap. Isi box nomor 2 hasil tukar dengan milik saya adalah 3, 2, 1. Selamat Mas Lainor, box 2. Senilai 18.055.000 rupiah. Motor seharga 18 juta lebih yang berhasil dibawa Mas Leman pulang.